Puluhan warga Kelurahan Penambongan ini mengikuti sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang digelar Panitia Pemilihan Kecamatan Purbalingga. Usai mengikuti sosialisasi, para peserta kemudian melakukan perekaman EKTP di kantor Kelurahan Penambongan. Kegiatan yang dilakukan PPK Purbalingga bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dilakukan untuk menjaring pemilih pemula yang belum memiliki EKTP. Adapun langkah perekaman dilakukan di Dukcapil dengan melakukan jemput bola untuk mendukung kelancaran proses pemutakhiran data pemilih pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Mulai di Kelurahan Penambongan yang kurang lebih ya di bawah 100 lah untuk ini kita perekaman hari ini. Dan selanjutnya kita sudah koordinasi dengan KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi ketika KPU Purbalingga ada kegiatan, kita mengikuti. Untuk warga yang telah melakukan perekaman, Kepala Dinduk Capil langsung memberikan surat keterangan pada warga yang mengikuti perekaman EKTP. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.